Halo sayang. Yo bro, kali ini Jose akan mendaki gunung Sumbing 3371 MDPL via Bowongso. Tonton sampai habis and selamat menyaksikan. Bongso masih Jawa. Mohon ya. Tapi kene tadi kepotong kuring kan. Jelas. For your information bro, di Gunung Sumbing via Bowongso ini ada pantangan-pantangan yang dilarang dilakukan. Di antaranya itu dilarang bilang dingin, dan yang berikutnya itu dilarang mengeluh ketika muncul. Ya katanya sih lo yang melakukan seperti itu bakalan diganggu oleh penunggu yang di atas bro. Selain itu, kita akan dikasih santan dan kopi ketika muncul bro. Mas.
Iya, makasih ya, Mas. Mas, selamat. Tari. Mantap. Luar biasa. Makasih, Mas. Terus selfie. Ya. Halo sayang. Ya tadi perjalanan dari kota Bandung, berangkat dari terminal Cicaheum sekitar jam 6:30 bisnya berangkat jurusan Wonosobo. Tadi harga tiket 70.000. Jadi nggak sendiri, di sini ada 4 orang lain. Tadi gimana pendapatnya tentang luar bis tadi? Sekali. Bisnya cepat nggak? Bis malam kecepatan luar biasa. Biasa. Agak pelambatan jalur. Ya, yang harusnya sampai jam 3 jadinya jam berapa? Cepat sekali, jadi jam 4:30, Mas. 4:30 ya. Tapi tahu enggak? Apa? Ada bis yang lebih kencang dari itu yang ada gambarnya macan, tahu enggak? Apa itu? Bis apa? Bis biskuit. Siap. Ya, halo bro. Halo. Sekarang kita di pos. Di pos 1, tepatnya di pos Taman Asmara. Ah, yeah. Ya. Jadi kita dari base camp sekitar jam 9:30. Tepat sekali. Sekarang kita jam sudah jam 9:30. Setengah 12. Sekarang kondisi cuaca cerah sekali bagi teman-teman yang mau naik untuk ke Gunung Sumbing dari bulan Juli hingga Agustus, insyaallah cerah. Untuk treknya tadi gimana? Luar biasa. Untuk luar biasa ya. Di kebon kita masih berbatu hingga pos apa tadi? Saung Gandapura gitu. Saung Gardu Pandang itu lumayan treknya agak berpasir ya, dan ya. Sangat menikmati perjalanan kita di sini. Tapi kalau segitu mah enggak cukup sulit ya. Benar, karena yang sulit itu adalah perjalanan menuju pelaminan. Ai. Sumbing Mint Tips. Bang, misi bang. Oh. Hei bang, duluan ya bang. Mari mas. Duluan ya bang. Santai santai. Bang. Mas. Bangke. Bangke. Anda ini. Ini Anda. Oh ya. Ini Thor ya? Iya benar sekali. Siapanya Thor, anaknya Odin? Singkuhannya? Singkuhannya? Ponakan. Oh kirain singkuhan. Josneo. Jangan 2 menit. Kan bisa kan?
Bisa. Ayo, terus maju Indonesia. Ya. Kenalan ya. Lagi apa ya? Ya. Asik. Kejadian. Enaknya berarti makan sorenya. Ya makan sore. Putih guys makan dikit. Makan. Asik. Menunya. Mantap. Ada lemon, melon. Melon. Masih gigih, biar tekadnya gigih. Bagaimana? Tadi dia nyenek bensin tot ya, yuk senang tot nahan Pertamax gasolin. Oh. Thank you.
Ya, halo bro. Sekarang jam 1:30 lebih. Jam 2. Sekarang udah jam 2. Kita mau persiapan summit attack. Cuman sekarang kita masih mengatasi PM. Penyakit molor. Udah, nanti kita ketemu lagi di track. Oh iya, sekedar tip aja. Ketika akan summit attack, usahakan makan-makan dulu biar badannya terasa hangat. Oke. Okay. Oi. Oh iya. Oi, udang oi. Woi, 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 yo, 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 bangun, yo, set, eh, bangun, 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 woi. Sekali ngegoler, parung. Palangan Kemenko tadi itu. Yuk. Yo, Sumit. Eh, yuk, bukan, bukan. Sumbing, min tips. Rahasia di balik energiknya si hari ini, madu, madu mundur cantik, madu. Ya, ya gimana? Sama kami teman-teman kita sudah ingin menaiki puncak, tepatnya mau ke pos Zoro ya. Zoro, keren sekali namanya Zoro. Seperti pendekar pedang. Berpendekar pedang. Pedang tiga. Sebentar lagi. Ya, Rob. Kita ngomong ini. Ngomong naon. Sika ajudan pribadi, anjing. Ngomong naon. Sumbing adalah salah satu gunung yang puncaknya terlihat dari bawah, bro. Ya, kelihatannya dekat, tapi aslinya tapi bro, ingat, ini di Sumbing, gak boleh ngeluh. Tar. Asik.